Pemirsa yang saya muliakan, ikhlas artinya suci, bersih, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Amal yang ikhlas berarti amal yang suci bersih dari segala pamrih keduniaan. Ulama ada membagi ikhlas yakni kepada yang pertama Ikhlas semata-mata untuk mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk supaya namanya dibicarakan orang di mana-mana. Atau ditulis namanya dengan tinta emas. Tapi semata rida Allah, kecintaan Allah lah yang ditujunya. Ikhlas yang kedua, yakni mengerjakan amal soleh. Karena takut pada neraka dan menginginkan surga, ikhlas yang nomor dua ini, pemirsa, sudah baik. Tapi bagi orang yang telah sempurna kemakrifatannya kepada Allah, maka tidak sedemikian lagi dia punya tujuan dalam ibadah, karena bujukan surga dan ancaman neraka itu hanyalah ditujukan kepada orang yang belum sempurna kemakrifatannya kepada Allah. Karena bagaimana mungkin kita tidak mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah. Padahal Allah lah yang memberikan segala nikmat kepada kita. Dalam satu ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala firman, Man kana yuridu harthal akhirati lahu fi hartih. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka akan kami tambah keuntungannya tersebut. Tiap sapi siapa yang menginginkan keuntungan dunia semata-mata, kami berikan sebahagian. Dan di hari akhirat lagi, dia tidak akan memperoleh sesuatu apapun. Maka dalam satu hadis yang saya dapat dalam kitab Minhajul Abidin yang tulis oleh Al Imam Al Ghazali, Nabi saw bersabda, Innal Murai Yunada Yom Al Kiamah bi Arba'at Asma, Ya Kafir, Ya Fajir, Ya Ghadir, Ya Khasir. Bila sayuka, wabatla ajruka, fala khalaqalak al Yom. Iltamis al Ajra miman kunta lahu Ya Mukhadir. Ah. Sesungguhnya orang yang ria, yakni terjemahan dari hadisnya, sesungguhnya orang yang ria kelak dia akan diseru, dipanggil di hari kiamat dengan empat panggilan, yakni yang pertama ya kafir, wahai kafir, artinya dia telah menutupi segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan, nikmat dibalas dengan kedurhakaan. Ya Fajar, wahai penjahat. Jahat sekali dia kepada Tuhan. Tuhan amat baik kepada dirinya. Tapi dibalasnya dengan kedurhakaan. Ya khasir, wahai orang yang merugi. Karena dia tidak akan memiliki sesuatu apapun kelak di negeri akhirat nanti. Ya ghadir, ya khasir. Wahai pengkhianat, karena dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalla sa'yuka telah sesat jalanmu. Wabatala ajuruka telah batal ganjaranmu. Fala khalaqallakal yom. Tidak ada bagianmu pada hari akhirat ini. Iltamis al-ajru kunta lahu. Mintalah pahala kepada orang yang kalian riakan dahulu. Ya mukhadi' ah, wahai penipu. Na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas. Karena sebagaimana keikhlasan yang suci, yang jernih pernah diungkapkan oleh Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah dalam munajatnya Ilahi Lau kuntu a'buduka Tama'an li jannati Fahrimniha Wa in kuntu a'buduka Khafan min narik Fa'alkini fiha Wa in kuntu a'buduka Liwajihakal karim Fala tahrimni Ya Tuhanku, jika aku beribadah padamu, karena menginginkan surgamu, haramkan surgamu dariku. Jika aku ibadah padamu, karena takut pada nerakamu, lemparkan aku ke nerakamu. Tapi jika aku ibadah padamu, Ya Allah, karena mengharapkan semata-mata rida'mu, kasih sayangmu, maka jangan engkau halangi aku untuk memperoleh keridhaan in uridu ila al-islam astadqu min tawfiqi akum ajma'in alaikum warahmatullahi wabarakatuh